apel tapi kecil. Kecil banget. Rasanya seperti ini, guys. Kesut. Sayuran ataupun buah-buahan yang aku sudah divideoin ke konten-konten aku, dan sekarang ini aku akan memberitahu biasa tanaman yang aku tanam di sekeliling rumah aku, ya guys ya, itu apa saja yang sudah aku tanam selama ini baru aku kasih tahu, ya guys. Ikuti terus ya guys. Hasil aku menyemai buah tomat yang aku beli di pasar, terus aku ambil biji-bijinya, menyemai taruh di spot ini, ya guys ya. Karena dari kemarin sibuk buat konten buat kotak terus, jadi sampai tinggi-tinggi, ya guys ya, sayang banget nih guys. Alhamdulillah ya guys ya, ini tomatnya besar-besar loh guys. Ikuti terus ya guys, aku mau menanamnya. Pertama siram dulu ya guys, supaya tanahnya gembur, biar nanti kalau diambil tanaman ini nggak lepas dari akarnya, pohonnya. Nah seperti ini guys. Aja ya, tumbuh ya guys ya. Biasa aku menanam seperti ini, alhamdulillah tumbuh guys. Aku nanamnya asal ya guys ya, seperti ini.
ini nih, ya siap. Ini cabenya sudah enggak berbuah lagi, jadi aku cabut. Aku ganti pohon tomat. Seperti ini, guys. Ambil lagi ya, guys ya. Ayo tanam lagi. Alhamdulillah ya guys, selama ini aku menanam seperti ini selalu tumbuh guys. Ini sayur bayam ya guys. Sayur bayam, tomat, ini cabenya ini guys. Alhamdulillah guys, nanti aku petik. Itu di situ juga ada pepaya, sudah bisa aku petik. Nah seperti ini guys, aku menanamnya. Nanti lanjut ke samping rumah sebelah, bukan samping rumah sini ya guys, yang sebelahnya. Guys, sebelum ke samping rumah nanam pohon tomat ini, aku mau siram dulu tomat yang tadi, pohon tomat yang sudah aku tanam biar nggak layu. Ini bayam ya guys ya. Ini sayur bayam. Ini pohon cabai yang masih aktif, masih bisa berbuah. Kalau ini enggak. Mungkin besok-besok kalau ada waktu baru aku buang. Kalau sudah ada pohon tomatnya udah lumayan tinggi, aku ganti tomat itu di bawah ya guys ya. Aku ganti, ini aku buang. Oke guys, ini sambil rumah sebelah lagi ya guys ya. Lanjut tanam tomatnya. Thank you.
Oke guys, alhamdulillah aku sudah selesai menanam pohon tomat di samping rumah aku, dan sebagian ada di samping rumah yang sebelah sini ya guys ya. Karena tadi menanam tomat, sekarang aku akan memberitahu apa yang aku sudah berbuah, yang aku tanam dulu menanam pohonnya sudah berbuah seperti ini guys. Ini dulu kan pernah ya guys ya, aku buat konten pohon bidara ini sedang berbunga seperti ini, banyak banget. Sekarang udah berbuah nih guys, lihat banyak banget bunga. Sebenarnya ini buahnya sudah banyak banget, sudah dipetik. Setiap orang lewat itu melihat ini buah apa gitu kan. Ini kan buah bidara ini, bidara Arab ya guys ya. Buahnya seperti ini guys, dulu lebat banget, sekarang tinggal sedikit tapi pun kelihatan masih banyak ya guys ya, seperti ini guys. Aku menanam ini kan manfaatnya banyak banget ya. Salah satunya pokoknya banyak banget manfaatnya. Terus aku belum pernah makan buah bidara ini, rasanya seperti apa. Setelah aku tanam aku baru tahu rasanya itu seperti apa. Ternyata seperti ini guys. Aku petik satu ya guys ya. Tekan ya. Ini buahnya kecil banget guys. Apel bentuknya bisa dilihatin guys, ini seperti apel tapi kecil, kecil banget. Rasanya seperti ini guys. Kesut asem maksudnya ya guys ya, cut asem ini guys. Lumayan sih kalau orang yang suka asam mungkin suka, rasanya seperti buah apel yang sudah nggak bagus dikonsumsi, seperti itu mempur, apa ya bahasanya ya, mempur gitu deh, udah nggak kriuk gitu. Kalau bidara yang satunya yang seperti ini ya guys, yang buah bidara seperti itu, bidara India itu rasanya manis, renyah, buahnya juga lumayan besar daripada ini, berapa kali lipatnya ya, mungkin 10 kali lipatnya kalau udah, tergantung pohonnya. Kalau dia berbuahnya sangat banyak, kecil-kecil mungkin segini guys, tapi kalau lo sedikit bisa sampai segini, lumayan besar rasanya. Yang itu enak, kalau yang ini asem banget guys, seperti itu. Gak aku habiskan ya guys ya, gak kuat. Selanjutnya aku akan memetik cabai ini guys. Alhamdulillah nggak pernah beli cabai ya guys ya, karena manfaatkan tanaman yang aku tanam di sekeliling rumah aku. Aku petik ya guys. Makanya kalian ya guys ya, memanfaatkan sekeliling rumah kalian ya guys ya, untuk menanam tanaman yang bermanfaat seperti aku ini ya guys ya. Bermanfaat banget ya guys. Nggak pernah beli cabai, nggak pernah beli pepaya, nggak pernah beli sayuran, pokoknya sayuran yang kalian suka itu sayuran apa tanam aja, bisa kalian beli benihnya atau tumbuhan yang masih kecil gitu, yang udah disemai di pasar-pasar tradisional juga jual ya guys ya. Nih guys, aku nggak bawa tempat ya guys ya, ini udah cukup banget. Lalu ini cuma seperti ini. Alhamdulillah ini satu hari ya guys ya. Bahkan aku bisa sampai tiga, karena suami aku nggak begitu mengizinkan aku memasak masakan yang begitu pedas, katanya untuk jaga kesehatan, jadi secukupnya aja. Ini bisa sampai tiga hari guys. Nanti pas tiga hari ini udah mulai bisa dipetik lagi, seperti itu. Selanjutnya aku mau metik tanaman ini guys, pepaya. Kemarin sore, kemarinnya lagi 2 hari yang lalu, udah 2 seperti ini. Sudah 2 yang dipetik, 2 hari yang lalu 2 besar-besar, 2 kali lipatnya ini. Sekarang udah mulai nggak bagus lagi ya. Dulu mulai dari sini, ini bagus guys, dari sini nih. Ini udah keluar
penyakit apa ini nggak tahu. Buahnya lumayan besar-besar, dua kali lipat ini. Sekarang udah mulai mengecil karena udah tua pohonnya atau udah kena penyakit seperti itu. Alhamdulillah masih ada pohon pepaya yang lain juga. Kalau pepaya ini, ya guysnya, alhamdulillah yang ini di deretan sini ini rasanya benar-benar manis. Aku udah bandingkan sama pepaya-pepaya yang lain, rasanya benar-benar manis. Teman, saudara yang aku kasih yang datang ke sini pun ngomong, mereka bilang buahnya sangat manis sekali, lain daripada yang lain, benar-benar manis, guys. Ayo dibuka. Iya, di shopping deh. Ini yang tadi saya petik, guys. Aku petik. Aku sudah siap. Ini pepayanya ya, guys ya. Coba ya, guys ya. Ini seperti ini. Ini kecil ya, guys ya. Ini udah matang di pohon ya, guys ya. Seperti ini. Buahnya sangat manis banget. Tadi pagi kan jalan-jalan ya, guys ya. Sebelum jalan-jalan minum air hangat 1 gelas bangun tidur, terus makan buah pepaya, jalan-jalan, terus pulang baru makan, seperti itu, guys. Jadi buat BAB kalian yang susah, bener-bener manfaatin buah pepaya, taktis, nggak usah bingung obat-obatan atau kalian merasakan sakit di perut, kembung itu nggak enak ya, guys ya, pakai ini aja, buah pepaya. Di sini, guys, nanti dibersihkan ya. Enggak sediain tempat ya, guys ya. Enggak apa-apa ya di sini ya. Yang penting nanti bersihkan. Seperti ini, guys. Ini tipis ya, guys ya. Kalau yang lebih besar itu besar. Pokoknya sebenarnya besar banget. Cuma ini udah mulai mengecil bawahnya banyak ya, seperti ini. Benar-benar manis ya. Benar-benar manis ya. Oke, guys. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dengan channel YouTube aku. Ikuti terus konten-konten aku ya, guys ya. Benar-benar bermanfaat. Dan bila bila kalian punya samping rumah, depan rumah, pekarangan yang bisa dimanfaatkan, usahakan dimanfaatkan ya, guys ya, untuk kebutuhan kalian di dapur atau menanam bunga juga nggak apa-apa. Yang penting itu untuk lingkungan kita, sekitar rumah kita tetap cantik, indah dan segar, seperti itu ya, guys ya. Terima kasih selalu setia dengan konten channel YouTube aku, Cantik Cerita Andika dan Atik. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.